Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Uci Mesin Tani. Kali ini saya akan membahas tentang steamer dan boiler. Boiler adalah mesin penghasil uap yang bertekanan. Boiler di video ini adalah kapasitas 250 liter dengan diameter tabung 50 cm, tinggi tabung 120 cm. Dan tinggi total termasuk dengan kaki adalah 180 cm. Dan pipa pembakaran boiler ini ada 14 pipa. Pipa galvanis yang ukurannya 1/4. Tebal pipa galvanis 4 mili. Boiler ini dilengkapi dengan termometer pengatur suhu, selfie valve, dan kaca pengukur air. Ini sudah kami melakukan pemanasan sekitar 1,5 jam. Dan ini kami uji cobanya menggunakan kompor, bisa juga menggunakan kayu bakar, tapi nanti dikasih tungku. Dan ini adalah pengukur airnya, dan ini suhu di steamernya sudah menunjukkan sekitar 80 derajat. Dan ini pipa penyambung uapnya dari boiler yang ke steamer, itu sekitar 3,5 meter. Dan ini kita buka, keluarnya uap. Dan ini setelah digunakan, air dikeluarkan dari lubang pengeluaran air. Dan cukup sekian video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.